Ha? Lampau. Tenanglah tali. Ush, ush. Macam kerih. Suluh, suluh. Lain macam ikan ni. Ui, kuat sebarang kot. Ui, kuat. Haa, oh, cakap dah. Haa, kita tunggu dia. Merah dengan uai. Lemak. Uai. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat petang. Jumpa lagi kat channel aku. Aku dah 2 minggu tak turun ke sungai. Ha, turun kepih tengah ambil kayu. Pagi tadi aku turun, geng. Tapi tak ada hasil. Aku letak jaring sikit. Angel 8 problem, pakai Angel 5. Angel 8 Aizah. Air Aizah tak keluar. Penat pagi tadi. Tak buat konten lah. Dah habis dah kayu ni. Hari ni cadang nak menajur catch and cook kot, camping lah. Mungkin tidur kat sungai hari ni, insyaAllah. Tadi aku pasang jaring ada 8 utas, jaring pendek-pendek. Tengoklah aku ada lauk ni nak naik ni sambil letak umpan tajur. Okey geng, tengok kalau boleh rekod kan. Aku rekod, kalau tak boleh kita tengoklah sampai mana ni kan. Jom sisi barang tu. Dia yang bagi patah pendayung koi. Dia pula membebe. Buanglah botol tu. Risau juga. Jom isi barang. Okey geng, hari ni kita pakai anak keli. Saiz mantap-mantap punya. Kok ada ekor merah ke menelan eh. Mana tahu. Dah 10 mata dah. Kita pasang. Jom. Kita lanjut lagi. Tajuk seterusnya. Awai. Kena aja wei. Wei ni pemain bola futsal. Setakat halangan macam tu mendalah sangat. Dia futsal bahagian defend. Pupu bahagian apa? Keeper. Pupu memang keeper lah. Kalau takro dia bahagian killer. Okay, jom. Aik, kena gugur. Jari aku dah pasang banyak dah. Tu yang wan relax je tu. Wan relax hari ni. Hai, makan katak. Tak sedap ini, baru 2-3 kali masuk hutan nak makan katak. Jom. Biar dia rapat sikit. Nak cari kenerok. Okey geng, siap dah hubung tajuk last sini ada jaring satu. Kita nak naik atas ni. Tadi last aku letak jaring situ eh. Tak tahulah lepas bawah ni dak, terlalu ni. Lepas ke tak? Ha? Awak tu kena duduk dalam ni ni. Kau kena naik atas batang kayu. Nak angkat, tak ada air nak angkat. Ujung sana lepas dari wet lalu. Bawah ni. Ni takut enjin tak lepas ni. Ha? Enjin dekat. Sekejap, sekejap. Tarik tebing. Aduh, kayu ni kacau. Kek lagi. Jangan tarik je. Tolok ke tepi tu. Habis koyok. Hujur tak calon. Ada cover. Oh, payah ni. Warna malam kan kita. Kita kena lalu ujung nu lah. Apa?
hujung tu. Habis jaring kita. Okey geng, tengah pasang tajuk. Dah nak dekat lubuk lah. Hampir separuh juga dah perjalanan. Banyak mata yang tak ada, tajuknya hilang. Macam-macam lah kejadiannya. Siap yang tu. Kita makan roti dulu lah. Puan beli roti ni, dia kata mahal ni. Beli dari lepeh kata dia. Makan umpan tu. Makan umpan ni. Makan umpan. Inilah mana ni. Cakap-cakap lekat ni. Oh, dia punya jagung. Tukar. Dah orang saja. Ingat tak ada jagung. Jagung ni krim. Sana pasang. Ada arah satu, umpan cekerik. Haa, ni tajuk. Mentega. Terjun saja, kan? Timbul sana. Kan lalap pun. Sini pas dada lah. Alun. Tengok kayu panjang mana. Ha, pasir ha. Sedang mana? Okey lah geng. Kita sambung ke lain tajuk. Sampai mana larat kan. Lepas tu kita turun lah. Kalau ada hasil kita buat masuk-masuk dengan orang. Buat? Kita masuk kat kereta. Kita tak masuk atas pasir. Tak larat nak angkat barang. Okey geng. Kami belum sampai. Baru nak sampai ke pangkalan Kuala Paya. Nak sampai ke pangkalan Kuala Paya. Kita letak lagi tajuk. Jom eh. Tajuk banyak kena ejas. Tak ada mata. Tajuk hilang. Lambat. Gerakan jadi lambat. Okey geng. Tu ha Kuala Paya. Kuala Paya runtuh tebing. Payah nak masuk tu. Tunggu air besar pula. Hanyut. Hanyut pokok tu. Jom kan. Okay. Settle ni. Jom. Kotor dalam bot. Memang kotor lagi. Banyak habuk. Let's go kan. Ni dia ngangau dia cepat lah. Tajuk ngangau duduk. Tajuk tak payah ubah. Tajam bagi mata. Okay. Okay geng, kami dah sampai mata paling atas dah. Tak naik dah sampai ke atas. Ini atas sikit pada tempat biasa loji je. Ni pun dah pukul 7.14 minit. Okey, sambil turun ni kami tengok jaring dengan tajuk yang mana kena. Kalau ada rezeki kita aah. Kita nak kemas-kemas sikit bot kita. Dah macam apa dah ni dengan wire ni. Wek. Teruk sangat dah ni. Okey, nak kemas-kemas barang dulu. Kita jumpa kalau ada rezeki kan. Air keruh geng. Sambil naik ni air keruh. Air keruh mungkin ada rezeki ni kan. Okey, jom eh. Okey, kita turun bawah dah geng. Banyak tajuk yang hilang. Jadi banyak tempat dia sikit-sikit je lah. Kalau ada rezeki kan kita arah hasil dia. Okey, jom. Sauk eh. Kau kawan sauk. Ada geng. Turun ni. Kat air laju ni ada dah seko. Lampang. Tengahlah tali. Push. Macam kerih. Suluh. Lain macam ikan ni. Ui, kuat sebarang kot. Ui, kuat. Oh, cakap dah. Oh. Lampas semacam weh. Ingat lampas Jawa. Sebarang besar. Tengah. Sebarang ni. Okay. Sebarau. Alhamdulillah. Saya dekat sekilo. Dekat sekilo kan. Saya. Okey. Kita simpan ni. Okey geng. Semua banyak habis umpan geng. Yang ni ada.
Kami macam isi umpan lain pula. Oh. Yang ni ada. Dah confuse dah dengan wire ni. Macam tanya tajuk balik lah. Alhamdulillah. Kasar kau eh. Boleh tahan kan? 800 gram. Mantap. Oh, ni lekat pula. Hak lain tak lekat. Okey, alhamdulillah rezeki kedua. Hai. Oh, ingat ke misal udang tadi ha. Okey geng, kita tengok jaring geng. Oh, melekat kat enjin pula. Lekat dah kat enjin. Okey, bye. Tak ada rasa ke? Allah, 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 nak jatuh, nak jatuh. Tak perasih. Tak perasih, ada, ada. Oh. Tu pelik tu mana lampau ni? Ada pun. Tak nampak weh, janganlah marah. Weh marah kita. Dahlah banyak umpan hilang. Umpan tajuk semua hilang. Macam umpan balik. Oh, kuat. Okay, kan? Tengok jaring lagi. Tadi ada tadi ikan sini. Kita nak angkat lagi sebab kami baru lagi naik. Oh, tu. Tengok atas tu. Ah, lekat. Ada tak? Ha? Oh. Oi. So ni, nampak ni. Masih menanti wei nampak. Nampak. Uish. Nampak ni tadi dah kena je. Tak nak ambil lagi. Sebab kami naik lambat ke atas lagi. Dah mati dalam bot. Puan cakap tak segar nanti. Haa, tu dia. Nampak. Seko. Masih menantikan Wan. Tak ada eh. Seko je. Okey geng, tajuk ni bawah sikit pada jari lampang tadi. Ada ikan. Boleh tahan tu berenjuk tu. Oh, alhamdulillah. Kasar kan. Oh. Main di pasir. Bekuan tadi juga. Saya mantap. Oh, kuat lekat. Oh, alhamdulillah saya 800 gram, 700 setengah. 750 gram kot. Okey, kita isi umpan lain. Okey, kita tengok jaring kan. Ada rasa tak kan? Tak belah awak. Lalu ujung tu kena. Dia berasa. Tak ada. Tak ada. Pergi ke depan. Oh, ada ni belakang. Bela ni. Macam kerai. Kerai ke? Kerai kan? Ui, kerai kan? Hari tu dapat juga kerai. Kerai jelawat. Nampak tak geng kita ni? Ha, kerai. Seko je gaya ni. Susuh kan? Susuh. Awak turun ke bawah. Ui, ada lagi. Ada lagi lampang. Eh, jadi. Ha, lampang. Kau lagi. Okey, habis. Okey, geng. Bawa pada jaring je. Ada tajuk mengena. Oh, curut. Saya gulai. Saya ni yang banyak mengacau ni. Umpan habis banyak tu. Ha, kita ambil. Biar dia kurang sikit mengacau. Okey, geng. Kita tengok lagi jaring 3 inci. Jaring cari makan. Habis lah, kena gigit. Tu apa? Hidup lagi lah. Oh, sayang. Nak makan kau mana gini? Bagi je lah, wala. Tu bela tu. Tarik sikit. Ada, geng. Bagilah, kemerah. Rezeki dia. Okey, geng. Kita tengok jaring lagi, geng. Buat aku dapat kalor itu. Tapi jaring ni pendek. Tuan kata ada kalui. Melekat boy. Ui, bosongnya kalui.
Wih, besar yang kalus. Huh, lebih kurang hari tu. Hai, bunyi bau ni. Krik, krik, krik. Hidup. Besar eh. No, besar hari tu juga. Hari tu 1.2 kg. Huh. Ha, sini je. Dia kena kepala ni. Oh, ni. So. Okey. Sekejap lah. Sangkut enjin ke je ni. Pecah. Huh. Macam kena ikan. Oh, lampir ni ikan riu. Tak nampak ke ikan dah. Tak kan? Lampir. Jom. Oi, ikan lagi weh. Kasar kan? Boleh ya. Ui. Lampir kasar. Lampir juga. Huh. Huh. Jadi Pak Harapan. Jari pecah. Hei, jari ni jangan nak pecah-pecah. Bukan sebarang pecah. Pecah-pecah kena keluh. Ha. Lampas sisik kesat kan. Alhamdulillah. Oi, ada lagi kan. Oi. Jadi jari pendek weh. Kena lagi. Mungkin tanya sangat tadi. Lampir. Ha, ni lampir, weh. Nak sangat. Awal kena siang ikan. Awal siang ikan. Oi, mana ni duduk ni? Dia melanggar di mana? Oh, di sini. Alhamdulillah. Okey geng, jaring depan batu. Ada lampam besar. Besar eh. Oh. Lampam gedang. Lampam gedang. Okey, itu bahasa Indonesia tu. Oh, kasar. Ya. Hidup. Ui, apa tu? Anak gorgon. Anak gorgon. Macam asal tu, eh? Anak gorgon. Ah, itu besar ni juga anak gorgon ni. Kau yang lepas bau ni. Yang solo tu. Lepas juga. Teruk dah leher ni. Tak boleh nak lepas dah gayanya. Wow. Tok dia. Macam teruk dah. Kita ada satu jaring lagi geng. Batu mata tajur pun tak sampai dah 10 kot. Dalam 7-8 mata lagi. Tu sampai kat bawah. Ha. Okey geng. Nampak gaya. Itu je lah hasil dia. Ha, ni tajul lah. Tak ada asih. Kita tengok jaring lah. Satu. Ui, kasar geng. Jauh-jauh kan. Jangan tengok kat tinggi kan. Kasar. Lampang kasar. Sikit je kena ha. Macam ada rasa lagi. Angkat kan. Kasar lampang. Ha, dah. Angkat. Ha, tu. Ni. Macam ada rasa lagi ha. Cakap dah. Terih. Ha. Jadi weh, jari pendek weh. Jadi weh. Kerai. Kasar sikit pada tadi. Boleh dah, seekor seorang. Tak rasa ada tadi. Benda lekat kan? Tak ada angkat lekat sombo. Kerai kan? Jangan. Oi, mudah ni. Oi. Ada lagi. Lampir. Lampir panjir. Lampir jantir. Okey. Mantap lah. 3 ekor jari kat tenggalai. Kita tengok naik ke sana. Kita naik ke sana. Jom. Okey geng. Hasil dia ni geng. Kita dapat bau. Berapa ekor? 2, 3, 4. 4 ekor bau.
Yang ni semua kena jaring ha. Kasuh-kasuh ha. Ni sebaru besar dari sekilo ni. Nanti kita tengok yang nak masak yang mana. Wei nak makan ikan apa ni. Ha, tengok kita masak apa. Kita dapat kerai ha. Hidup lagi kerai. Kojer dah. Kojer dah. Itu hidup baru dapat. Okey geng, ni kala besar geng, sekilo lebih. Okey, kita tengok kita pun penat ni, kita nak rehat-rehat nak masak. Nanti kita round kali kedua. Eh, jom. Lanju. Okey geng, kita dah naik dah. Ha, kita tengah tunggu nasi masak. Ha, ni ikan kita nak masak ni. Ikan kerai, lampang 2 ekor, bawang 1 ekor. Kita nak masak gulai lemak. Tak tahulah nampak ke tak nampak ke pencahayaannya. Ha ni lada ni. Wei request banyak ni lada ni. Nantok ke wei. Pedas dia. Mana pula sudu tu ni. Senduk. Oh garis sikit kita nak tumbuk. Ha kita masak lemak ni ha dia. Santan wei peroh. Santan cak ayam brand. Mari kita menumbuk. Pukul berapa? Pukul 10 malam menumbuk. Boleh cair ke? Meja kita ni. Ini macam je. Menumbuk lada. Kerawai dah. Datang dah kerawai. Kerawai datang dah wei. Okey geng. Kira lumat dah ni. Saya beria sangat orang kata. Dalam ladang ni. Wei lapar dah. Bawang ni. Kita potong ni. Tak payah tumbuk. Benda wei buat ni. Lampu ni dah cerah dah kepala awak tu lampu. Ya ke? Nak tuluh awak. Baru menerangi cahaya orang kata. Temani suara-suara kebun sawit. Tinggal ada minyak panas. Kawal lagi lah apa pusing-pusing dalam bot. Pusing sana pusing sini. Awak main bola malam tu kuat sangat. Mana gini ya? Mengangkat lebih-lebih kaki. Ke atas rumput. Okey geng, ni bahan-bahan dia. Lepas tu ikan ni. Ikan dah siap dah tu. Kita tunggu nasi kita masak je. Okey geng, tu ikan dia. Kita masukkan dulu bawang. Bawang masukkan asam keping. Allah. Ini masuk leh. Masukkan lada dengan kunyit. Okey. Kita ni. Kita tunggu nak masak lagi. Allah. Kawal dulu. Okey. Tunggu dulu ni. Nasi kita masuk. Okey geng, lupa bubur serai tadi. Ha, masak lemak guna bubur serai. Nasi pun dah masak dah nasi. Kita boleh masak gulai lemak. Ni ikan perkasam goreng ke. Kita letak dulu nasi. Sini. Naik ni dulu. Bubuh air. Okey, bubuh sikit dulu air. Ah, tu kita bubuh santan. Ha,
Santan kotak je geng. Santan fresh macam mana nak bawa? Bol sekotak. Tak boleh simpan dah. Okey. Ha, kita tunggu dia mendidih sikit. Think kita prepare nak goreng kem kasam. Okey, mendidih dah ni. Kita bubuh tomato dengan timun. Buat ulai orang cakap. Buat ulai. Bau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh kacau ni. Kita kena timbuk je. Kacau, hancur ikan. Pandai menimbuk ke? Pandai menimbuk. Nimbuk pandai, rimbuk pun kita pandai. Okey geng, masak dah geng. Rasa pun dah okey dah. Kita nak goreng ikan pekasam pula. Puan tak sabar dah ni. Nak makan. Ekor ni hujung ni. Kira steam je lah hujung dia ni. Puan cakap. Mantap. Tak daya lah puan nak timbuk lama-lama. Okey geng, kasam. Kasam ni baru lagi ni. Hitam je lah. Oh, seminggu. Tak hantam je lah dengan weh. Weh. Weh, je. Loh, lapar ni. Dia lapar dah. Nak pergi tengok Sarawak lagi ni kan. Lapar tak jadi. Ini. Haa, tu dia. Kasar. Goreng lah. Haa, weh. Bertaruh, bertaruh. Berapa ekor kena kejap air round ni kan? Ha. 9. 9. Ya. Kawan sebelah. Ambil goreng sebelah ekor. Betul ah. Ekor keluh. Hai, sedap ini. Kena arai. Kik 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 kik. Tak boleh kuat nanti hangit. Kita handling je goreng ikan. Kuali ni cepat angin. Okey geng, pekasam kita terlebih garing. Mendapat mujur ikan sedap lagi. Tak apalah malam, tak nampak. Kita pun dah lapar ni. Wek? Wek lapar tak wek? Lapar dah. Lapar dah. Hoyu dah. Habis pucuk-pucuk pokok sawit habis dia makan dah. Habis kena mamah lah. Kita mudah hoyo. Mudah hoyo weh. Okey. Air kopi geng, air kopi. Kopi. Kopi oh. Kopi. Ha. Tu, gula lemak. Mantap. Kasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ha. Jom makan, ambil. Bagi orang ambil dulu. Kem dia nak? Hai. Ambil lah. Ha, ambil. Awak nak ikan baung lah rasanya. Ambil ikan baung dulu lah. Sebelah malam ni. Sebelah malam. Bagi ikan kerai atau kuai. Nak makan. Ha, ikan baung. Tak muat pinggan. Muat nak pinggan? Kawan muat. Ani tak tahulah ni. Hanya tinggal ni. Ikan bah, nak sila pinggan kau ni ikan bapak besar. Mantap. Ikan kasam boleh lagi. Ha. Beras je hangit. Ha, ikan kasam boleh lagi. Ha, makan weh. Dia nak main handset sangat. Jangan dah hirik. Panas bunyi ni. Ya, mukbang ni. Makan pada kambing. Bau. Mantap. Sempoi masak tak? Ya, tu. Bubuh dan cawan nanti sejuk lah. Hmm.
Hujur tak makan kerawai. Oh, kena dengan ikan kasar. Jadi. Tu, pala timbul tu. Oh, ambil ya. Makan seko. Makan. Kerai. Penuh pinggan. Antak lah. Penuh pinggan ni pun. Pedas ya? Tak lah, sedang-sedang je. Sedang-sedang molek je. Gua yang makan kerai tu. Tu dia. Marah, tengok kerai mesti marah. Marah. Jangan tak marah tengok kerai ni. Gua makan bekas sangit. Tak ada arah lah. Nak kena kecang-kecang lah. Nanti dapat makan. Kita nak tengok round kedua pula. Ha. Pok dah muka. Manis. Bau seko ha. Sedap amat eh. Lemak berkering. Ini pula masing-masing. Masam-masam. Kan kasam. Hoyo kata. Hoyo ada lembut lagi. Makan dulu kan. Buat yang nak pilih tulang. Nak tidur belakang dengan anak. Habis dah. Bawang seko. Lampang pula. Buat yang tak habis lagi. Ha, dia ambil kerih. Makan tak boleh laju-laju ikan tulang ni. Boleh sakit. Tulang banyak oh. Ikan kasang padu mantap. Berambi dengan bawah. Kena berambi makan. Nanti kita nak turun pula Sarawak ni. Balik tu kita nak menidur lah. Tengok lah. Nambah lagi weh ha. Lemak kerai kata dia. Mantap. Ikan kasam ha. Mau cerita. Rasa sendiri baru tahu. Merasa lah. Aduh. Perut lampam. Pelemok ikan baru dapat pula. Tak pergi hotel. Makan ni lah sawit lagi ni macam. Okey kan. Habis dah ni. Wah pun tinggal sikit lagi ha. Nanti macam mana tengok kita sambung episod lain ke ataupun sambung episod malam ni kita tengok hasil macam mana. Okey, nanti kita sambung. Jumpa lagi. Ha. Nak habis dah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha.